Tewas yang pun meningkat kedudukan 1-1 dengan Wang Zuyun yang beraksi di petang final nanti. Untuk ruangnya, untuk setidaknya mengekalkan piket emas yang pernah dikalungkan kepadanya pada edisi di Incheon. Dua mata pula, mata yang kedua dimiliki peserta dari Macau ini. 45 saat yang tinggal, sesuatu perlu segera dilaksanakan menuju serangan. Okay, setakat ini Kila masih lagi dua mata di belakang, belum mampu untuk meraih sebarang mata. Namun begitu, lawan pula berjaya mendapatkan satu mata menuju tumbukan. Counter attack yang dilakukan oleh Wong Sok Yi. Kerana ada juri yang memberikan satu mata untuknya. Harapan kita untuk Shakila raih emas kepada yang dilakukannya 4 tahun lalu dengan kategori yang berbeza, kategori-kategori yang lebih ringan, tidak menjadi kenyataan. Namun beliau berpeluang. Jadi mata ketiga berikan apabila kesilapan dari Shakila tadi. Ketahanan yang baik dipamerkan oleh Sok Yi. Askalu satu serangan tumbukan yang berjaya dilepaskan oleh Shakila. Jadi satu mata berjaya diraihnya. Hingga 14 saat saja lagi. Jika tidak, dia pulang tanpa sebarang pingat dalam acara ini. Kita mengharapkan terus berusaha untuk mendapatkan lebih mata lebih besar. Lawan beraksi dengan begitu baik, bijak untuk mengelak. Sambil itu, ada satu lagi mata yang dimiliki oleh Shakila rasanya pada serangan yang terakhir tadi. Namun begitu, kemenangan diberikan kepada Wong Sok Yi untuk pingat gangsa. Jadi emas yang kelima untuk sukan karate dalam acara wanita kumite di bawah 55 kilogram. Suyun di sudut biru manakala Travak atas pinggang merah. Lagi belum meraih sebarang mata dalam tempoh 30 saat yang baru saja berlalu ini. Lihat kelincahan, Taravat cuba mencari sudut yang lebih sesuai. Tapi kawalan gelanggang yang baik dilakukan oleh Zuyun. Saya lagi mengacah, belum ada sebarang serangan. Dekatan berhati-hati, counter yang dilakukan oleh Taravat tadi. Terlepas peluang kedua-duanya, yang menyerang dan juga yang bertahan. 60 saat yang tinggal. Masih lagi belum ada sebarang mata. Biarpun serangan bertarik arus dilepaskan oleh Wang Zuyun. Jadi dua mata menuju sepakan tadi. Ini menunjukkan kesukaran untuk Taravat. Kerana beliau dari segi di peringkat awal lagi dilihat kelincahannya. Tapi kawalan gelanggang yang baik dari Wang Zuyun menyukarkannya. Masih lagi ketinggalan. Serangan yang baik dari Zuyun. Tumbukkan ke arah muka dilepaskannya.
Siapa yang memiliki mata? Satu mata jadi 3-0 sekarang ini. Untuk Wen Zuyun, jadi ada bantahan untuk video review yang diminta oleh jurulatih Sravat Kakshar dari Iran. Jadi pengesahan mata ketiga yang dimiliki oleh Wen Zuyun. Jadi 24 saat yang tinggal. Tidak banyak yang boleh dilakukan oleh Taravat. Sambil itu, dua mata apakah dimiliki, jadikan 5. Jadi dua mata, satu diberikan daripada 2. Jadi 4-0. Untuk Kratika berusia 24 tahun dari Chinese Taipei itu. Lagi saat yang tinggal jadi berakhir sebelum di peringkat separuh akhir. Prem Kumar biarpun menyamakan kedudukan 4-4 ketika berdepan dengan Kratika Indonesia, tapi kelebihan atlet tuan rumah membolehkan Fikri Adiansi untuk mara ke final untuk penentuan pingat emas dan juga perak. Lagi belum berpeluang untuk melakukan serangan. Prem Kumar masih lagi melihat reaksi tindak balas dan satu serangan dilepaskannya. Tumbukkan dari counter attack. Biarpun serangan terlebih dahulu dilepaskan seperti tadi oleh Lee Chun Ho dari Hong Kong ini. Sedikit mengalami kecederaan. Jadi inilah peluang terbaik, kita perhatikan bagaimana di manakah kecederaan yang boleh, blocking yang dilakukan oleh Prem Kumar begitu baik. Yang menepis sepakan yang dilakukan, sepakan kaki kiri oleh Chun Ho. Dan blocking itulah yang baik sebenarnya, blocking apabila dapat menjatuhkan lawan. Jadi selepas ini peluang untuk Prem Kumar kerana kecederaan itu pastinya akan memberikan kelebihan. Satu mata diberikan kepada Prem Kumar. Blocking yang baik kerana berupaya untuk menjatuhkan lawan. Satu mata untuknya. Jadi final untuk penentuan pingat bagi ketiga lelaki ada 3 minit berbanding 2 minit untuk wanita. Ataupun Kechi ini rendah sedikit banding lawannya, tetapi kelincahannya. Sambil itu tambahan satu mata dimiliki oleh Kratika Negara. Ya, sekarang ini berada depan untuk mata yang ketiga. Ketiga-tiganya menerusi dua menerusi tumbukkan dan satu tadi tepisan yang dilakukannya. Bolehkan 3 mata mendahului, tapi perlu berhati-hati. Perhatikan menyedari Li Cheng Ho sekarang ini ketinggalan. Dan satu serangan tumbukkan dilepaskan oleh Chun Ho. Tapi Prem Kumar lebih bersedia untuk mengelak. 1 minit 20 saat yang tinggal. Kawalan gelanggang yang baik yang dilakukan oleh Chun Ho. Sukar untuk Prem Kumar untuk menggunakan sepenuh gelanggang sebelum melakukan serangan. Tak menjadi serangan yang dilakukan oleh Chun Ho. Reflek yang baik dari Prem Kumar.
Sambil itu satu mata lagi diberikan. Kecederaan mula dari Asai. Jadi 4-0. Hingga tak sampai 60 saat. Jadi setidaknya Malaysia berupaya sekarang ini untuk meraih pingat gangsa. Yang pertama untuk Malaysia dalam acara karate ini. Sambil itu, serangan ini tidak menjadi. Prem Kumar yang berganjak sedikit di sebelah luar. Serangan tendangan yang dilepaskan oleh Lee Chun Ho tidak menepati sasaran. Jadi 30 saat yang tinggal untuk Prem Kumar menghadiahkan Malaysia pingat gangsa dalam acara komite di bawah 60 kilogram. Apakah beliau mampu untuk melakukan catuhan sebagaimana blocking dilakukan untuk mata yang kedua tadi? Jadi di minit-minit terakhir, saat-saat terakhir ini, 9 saat. Satu lagi tambahan mata, 5-0. Yang berjaya dihasilkan dan itulah satu serangan yang baik dilakukan oleh keratikan negara ini. Jadi berakhir, dia merupakan juara menakit emas di Sukan Si lalu di Kuala Lumpur dalam acara komite. Dia berada di ranking ke-53 dunia. Manakala lawannya pula dari Uzbekistan. Sematov. Usia lebih muda, 21 tahun usianya. Berada di ranking pertama dunia. Dia merupakan juara remaja dunia. Naib juara remaja dunia pada tahun lalu di Sepanyol. Jadi kita boleh menjangkakan satu pertarungan yang cukup sengit antara kedua. Jadi apakah kedua-duanya memiliki refleks yang begitu baik dan satu lagi temukan. Kali kedua rasanya memberikan mata untuk Sadridin. Jadi mata pertama diberikan kepadanya. Harus ditumbukkan yang kedua, bukan yang pertama. Bagaimana kali ini? Event yang menarik yang dilakukan oleh peserta ataupun atlet berusia 21 tahun dari Uzbekistan ini begitu baik. Beliau merupakan naib juara. Lagi naib juara remaja dunia bawah 21 tahun. Juga dalam Liga Premier Karate yang mengungguli kategori 60 kilogram pada tahun ini di Rabat, Maroko. Selepas itu mengulangi kejayaannya pada tahun lalu di Dubai, di Emirat Arab Bersatu dan juga di tahun yang sama tahun lepas, dia juga unggul dalam liga tersebut di Perancis apabila turut muncul juara bagi komite bawah 60 kilogram ini. Pengalaman yang cukup luas biarpun masih muda. Berada di ranking yang pertama dunia. Berbanding lawannya. Di ranking lebih bawah. Pada serangan, satu mata pula diberikan kepada keratika Vietnam ini. Jadi 1-1.
hinggalah tak sampai 50 saat yang terakhir ini. Bukan tasi sebagai naib juara remaja dunia dan juga Liga Premier Karate Division 1. 45 kejuaraannya. 4 tahun lalu dan 1 pada tahun ini. Jadi 25 saat yang terakhir. Apakah ada serangan tumbukan dan satu bata dari tumbukan tadi untuk Sadridin. Satu sepakan ke arah kepala. Berjaya dilepaskannya. 3 mata jadi 5 sekarang ini. Manakala lawannya pula turut memiliki satu mata. Jadi 4 mata membezakan untuk perebutan pingat emas yang memihak sedikit kepada Sadridin Nasimatov. Satu lagi tumbukan demi tumbukan dilepaskannya. Apakah ada tambahan mata? Dua tumbukan tepat tadi. Tapi hanya satu yang akan dikira. Jadi tidak disahkan tumbukan itu. Masih kekal dengan 5-1. Satu sepakan dan 3 mata lagi diberikan ke arah kepala. Jadi menjadikan 8-1 sekarang ini. Dalam usaha Yuan Van Hai untuk mengejar, tapi lawan pula dapat melepaskan sepakan ke arah mukanya. Ya pun di peringkat awal, jadi itulah kemenangan pihak bas ataupun pihak gangsa yang kedua untuk Sadridin Nasimatov.